Jadi kalian jangan sampai kelewatan teman, karena di sini gue akan ajarin kalian cara top up diamond Free Fire 210 diamond seharga Rp3.000 teman, bahkan sampai nggak bayar gitu, bahkan sampai gratis teman-teman. Jadi kalian tonton full video ya, dan kita akan dapatkan karakter J secara gratis teman-teman. Langsung cekidot ke videonya. Jika video ini tembus 5.000 like, gue bakal bagi-bagi diamond buat kalian yang beruntung sebanyak 510 diamond untuk 5 orang pemenang. Dengan syarat sangat gampang sekali, kalian wajib subscribe Andre Purba, like video ini, share ke sosial media kalian seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Semakin banyak yang like, semakin banyak giveaway yang gue berikan untuk kalian. Semoga kalian beruntung, good luck teman-teman. Oke guys, welcome back with me, dengan gue Andre Purba, lagi channel terkece terhit di seluruh Indonesia. Anjim. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan ajarin kalian lagi nih cara top up dan tempat top up Free Fire paling murah teman-teman. Bahkan ini sampai nggak perlu bayar teman-teman. Nah di judul ini kalian bilang ini clickbait kan, clickbait 3.000 kan. Tapi ini benar-benar real teman-teman, real. Bahkan sampai bisa nggak usah pakai keluar duit gitu. Intinya itu bisa gratis teman-teman. Luar biasa banget kan. Jadi kalian tonton full video teman-teman, jangan sampai skip supaya kalian bisa mengetahui semua ini, jangan bilang ini clickbait gitu. Oke. Okay? Nah, dan di sini lagi-lagi ada event top up yaitu karakter J, teman-teman. Nah, kemarin gua udah bikin video bocoran Free Fire tentang karakter J ya. Dan sekarang sudah dikeluarin, teman-teman. Anjay. Nah, di sini gua akan top up 210 diamond, teman-teman. 210 diamond, teman-teman. Gua akan top up di sini. Jadi, kalian tonton full video dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya Andre Purba teman-teman. Anjay, anjim. Oke, kita langsung cek dulu videonya biar nggak pakai lama ya kan. Oke, yang pertama itu kalian harus lakukan yaitu daftarkan akun itemku kalian pakai link di deskripsi video ini teman-teman, dan kode referralnya untuk mendapatkan 20.000 secara gratis. Rp20.000 teman-teman, dengan minimal top up 20.000 dulu baru dapat saldo 20.000 secara gratis untuk saldo dompetku gitu. Nah, di sini gua akan tunjukin linknya di mana bang. Nah, ini gua tunjukin teman-teman. Nah, teman-teman, linknya ada di sini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di link daftar item gua udah bikin ini. Dan makasih untuk kalian yang udah like video ini sampai 2.800. Kita tembusin 5.000 like supaya bagi-bagi giveaway untuk kalian, oke? Nah, ini dia, daftarkan akun itemku kalian pakai link di deskripsi ini. Dan jangan lupa nanti masukkan kode referral ini 29ANANR96 teman-teman. Ini harus sama ya, huruf besarnya harus sama, huruf kecilnya harus sama, nggak bisa beda gitu. Supaya kalian bisa mendapatkan saldo 20.000 secara gratis dengan minimal top up 20.000 teman-teman. Luar biasa banget kan? Kita langsung cek ke video cara top up dan tempat top up. Nah, sekarang gua udah ada di web itemku.com, tempat top up terpercaya teman-teman. Dan di web itemku ini kalian bisa beli diamond Free Fire, diamond Mobile Legend, dan banyak banget teman-teman. Kayaknya semua game gitu yang ada voucher diamondnya gitu pasti ada di sini teman-teman. Nah, kalian harus pakai link deskripsi untuk daftar akun kalian ya. Nah, di sini gua udah daftar akun itemku, gua pakai link deskripsi teman-teman. Nah, di sini gua ada login ya, gua tinggal close. Nah, kalian bisa di sini. Ini dia tampilan itemku.com teman-teman. Anjay. Nah, di sini ada garis 3 di samping itemku ya, di samping logo itemku. Kita langsung saja beli 210 diamond gitu kan. Nah, di garis 3 di samping itemku, kita tekan seperti ini. Lalu di sini ada pilihannya itu pilih kategori teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini. Nah, langsung kita tekan saja seperti ini. Lalu kita tekan lagi di sini karena Free Fire game kita tercinta. Nah, kalian bisa pilih game kalian. Bebas kalian mau game apa, Point Blank juga ada, PUBG Mobile ada, Poster Garena juga ada di sini, dan Dota 2 juga ada, banyak banget teman-teman. Dan skin-skin Mobile Legends di sini sangat murah-murah banget ya. Dan Free Fire juga sama seperti itu. Nah, langsung kita tekan saja game kita tercinta ke Papa Burik, yang penting nomor 1 di Indonesia. Anjay. Okay. Kita langsung tekan saja di sini ya, Garena Free Fire kita, ini dia. Oke, ini dia tampilan Garena Free Fire teman-teman. Nah, diamondnya sangat banyak banget dan harganya sangat terjangkau, murah-murah banget ya kan. Nah, kita lihat-lihat dulu teman-teman, apakah ada yang lebih murah ya kan. Kita cari dulu di sini. Oke. Nah, di sini ada yang 140 diamond hanya berapa tadi? Oh, ini 19.000 teman-teman. 140 diamond. Tapi di sini gua akan bikin cara top up 210 diamond ya kan, biar agak naik dikit gitu. Oke. Nah, di sini ada kolom pencarian teman-teman di atas di lambang kaca pembesar. Nah, kalian tekan aja, di sini gua akan tekan ya teman-teman. Nah, gua tekan seperti ini. Lalu di sini ada cari produk, gua akan ketik di sini 210 aja. Kita ketik ya.
210 seperti ini. Langsung kita cari saja teman-teman. Oke, ini dia, kalian bisa lihat. Nah, sudah dikasih kategori Garena Free Fire 210 Diamond Tournament. Nah, dan di sini harganya sangat murah-murah banget, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Di sini harganya hanya 28.400. Kalau kalian beli di Instagram itu harganya 35.000. Mahal banget, gelo. Dan di sini juga bisa pakai pulsa ya kan? Bisa pakai pulsa, anjir. Dan di sini juga ada 27.000 tuh, murah banget kan? Nah, di sini kita akan pilih yang paling murah-murah, teman-teman. Kita pilih dulu yang paling murah-murah. Mana sih yang murah-murah nih ya? Mana nih murah-murah? Ayo dong. Murah. Aku. Mana sih murah? Enggak ada murah. Yang lebih murah. Ini sudah termasuk murah semua, teman-teman, tapi kita cari yang lebih murah lagi ya kan. Namanya juga player gratisan ya kan. Masa sih? Kita cek dulu ya. Oke, teman-teman, yang paling murah hanya ini, teman-teman, yang 210 diamond harganya 28.400. Wow, ini yang paling murah ya, teman-teman. Nah, ini kita beli saja langsung. Cara belinya itu gampang banget, teman-teman. Kita cukup tekan saja seperti ini, salah satu diamond yang dijual di sini. Kita tekan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini langsung kita dibawa seperti ini, teman-teman. Anjay. Nah, dan di bawah itu ada tambah ke keranjang. Kalian bisa lihat di bawah, di samping beli instan ya. Nah, di situ kita tekan saja tambah ke keranjang di sini. Kita tekan. Lalu kita lihat keranjang belanja. Ini dia, kita lihat. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita dibawa ke keranjang belanja. Kita cukup checklist diamond yang ini kita beli tadi. Nah, ini dia, kita checklist. Lalu kita tekan bayar di bawah, teman-teman. Kalian bisa lihat kan? Nah, lalu kita tekan bayar. Oke. Nah, ini dia, kita dibawa ke data diri kita, teman-teman. Nah, di data diri ini ada tampilan seperti ini. Di pembeli premium ini kita hapus saja checklistnya karena ini akan menambah harga beli kita gitu kan. Akan menambah harga beli, teman-teman. Jadi kita hapus saja checklistnya karena ini nggak penting ya kan. Nah, dan kalau kalian mau beli diamond Free Fire itu, kalian usahain ada tadi garansi 10 menit kirim supaya diamondnya cepat masuk, teman-teman. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat garansinya. Nah, ini dia, 10 menit kirim katanya kan. Itu artinya biar cepat dikirim diamondnya, teman-teman. Luar biasa banget kan. Kita scroll lagi ke bawah di ringkasan belanja. Nah, di bawah ada player ID. Nah, di player ID ini kita cukup masukkan ID Free Fire kita saja. Hanya ID Free Fire, teman-teman, supaya kalian nggak kena hack. Jangan sampai memasukkan kata sandi atau email kalian. Oke? Jangan sampai ya, supaya tidak ada yang kena tipu gitu. Takutnya nanti kena tipu, teman-teman. Dan ini nggak ada yang bertanggung jawab nantinya kalau kalian salah masuk. Makanya gue kasih tahu, ini hanya ID Free Fire kalian aja. Oke? Nah, setelah kalian masukkan ID Free Fire kalian seperti ini, kayak gue ini, kalian masuk ke bawah lagi. Nah, di sini ada catatan untuk penjual, teman-teman. Nah, ini dia catatan untuk penjualnya. Nah, di sini gue akan bikin contoh itu langsung proses seperti ini dia. Gue ketik ya, langsung proses. Oke, di sini gue ada ketik langsung proses. Kalian bisa lihat. Nah, di bawah langsung ada tekan bayar kan. Nah, langsung kita tekan bayar saja, teman-teman, biar cepet gitu kan. Lalu kita tekan bayar di sini. Kita tunggu. Nah, di sini kita dibawa ke metode pembayaran di itemku. Nah, metode pembayaran di itemku ini sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, bang, apakah pulsa bisa, bang? Pulsa apa saja bisa, bang? Nah, bisa, teman-teman. Nah, pulsa di sini sangat banyak sekali. Ada 4 pulsa. Yang pertama itu Indosat. Nah, dan ada lagi di sini Excel, Telkomsel, dan Tri, teman-teman. Smartprint belum ada ya. Kemarin gue lihat banyak banget yang tanyain Smartprint gimana, bang, katanya. Ini belum ada, teman-teman. Nanti kemungkinan besar akan dimasukkan lagi ya kan. Semoga aja kan, biar kalian bisa top up pakai kartu Excel, kartu Smartprint kalian. Oke. Nah, di sini kita akan bayar pakai dana saldo, teman-teman. Tapi kalau kalian pengen bayar pakai pulsa apa saja bisa. Caranya sama semua dan sama juga kayak Indomaret dan Alfamart. Kalau gue rekomendasi untuk kalian itu pakai Alfamart atau Indomaret, teman-teman, supaya harganya lebih terjangkau gitu. Pajaknya nggak banyak. Kalau pulsa itu pajaknya lumayan besar, teman-teman. Oke. Nah, di sini gue akan bayar pakai dana saldo karena dana saldo ini adalah alat pembayaran yang sangat luar biasa banget, teman-teman. Nah, caranya sama semua. Kita cukup cek salah satu pembayaran di item gue ini. Nah, di sini gue akan tekan ya. Gue akan checklist itu dana saldo. Di dana saldo ini gue tekan seperti ini. Lalu di bawah ada tekan bayar. Nah, di bawah ada tekan bayar. Kalian bisa lihat. Gue tekan bayar dulu ya, teman-teman. Oke, gue tekan bayar, teman-teman. Di bawah tekan bayar seperti ini.
Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita bawa ke dana langsung teman-teman. Nah, di sini kita masukkan nomor dana kita. Di sini gua akan masukin nomor gua ya. Oke, ini dia gua udah masukin. Lalu di bawah ada tekan lanjutkan. Lanjutkan, lalu gua akan tekan saja, kita langsung tekan ya. Ini lanjutkan seperti ini. Oke, di sini langsung kita masukkan pin dana kita, teman. Di sini gua akan masukin pin dana gua lagi. Oke, gua udah masukin pin dana gua dan berhasil. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kita cukup tekan bayar di bawah. Langsung kita tekan bayar ya di bawah. Ada tekan bayar, gua tekan bayar seperti ini. Lalu kita masukkan pin dana lagi nih. Pin dana lagi anjay. Gua akan masukin pin dana gua. Oke, seperti ini langsung terbayarkan anjay. Kalian bisa lihat teman-teman. Nah, ini dia. Pembayaran berhasil teman-teman. Jadi sudah berhasil. Nah, kita buka lagi itemku, itemku.com. Seperti ini. Nah, kita buka teman-teman. Lalu kita buka lagi garis 3 yang gue bilang tadi di samping logo itemku.com teman-teman. Nah, kita buka. Oke. Lalu di sini ada pembelian. Kalian bisa lihat pembelian. Nah, ini dia. Diamond kita sudah berhasil pembayaran teman-teman. Kalian bisa lihat kan ini dia yang tadi. Tapi belum dikirim oleh penjualnya, masih diproses. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, di sini gua tempat langganan gua, kalian bisa lihat di sini. Di sini gua udah banyak banget beli diamond di sini. Kalian bisa lihat ini contohnya. Anjay. Nah, sembari menunggu ini dikirim oleh penjualnya, gua akan kasih tahu kalian cara menghasilkan duit, cara menghasilkan uang untuk top up diamond prepare teman-teman. Makanya gua bilang ini 3000 teman-teman. Harganya 3000. Karena gua akan kasih kalian tata caranya cara mendapatkan saldo ini. Nah, caranya bagaimana bang? Nah, ini dia teman-teman. Kita langsung cek ke videonya. Ini dia. Kalian cukup download Boost Break pakai link deskripsi video ini juga. Kalian akan mendapatkan 28.000 secara gratis. 28.000, anjay. Ini dia aplikasinya Boost Break. Nah, kalian download pakai link deskripsi dan pakai kode referral ya teman-teman. Oke, gua buka saja biar kalian lebih mengerti gitu. Gua akan buka seperti ini. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ini Boost Break gua, ini profil gua. Nah, di sana nama gua Andrew Purba dan di sini ada poin, teman-teman. Nah, di poin ini adalah uang kita sekarang. Nah, di sini ada poin hari ini poin yang sudah kita dapatkan hari ini. Dan di sampingnya ini total kas keluar gitu, yaitu uang yang telah kita hasilkan, yang udah kita tarik ke akun bank kita atau apapun itu, teman-teman, ke pulsa gitu. 1.200.000, teman-teman. Nah, lumayan kan, banyak banget kan? Nah, kalian juga bisa kalian pakai link di deskripsi dan kode referralnya untuk mendapatkan 28.000 secara gratis. Luar biasa banget teman-teman. Nah, kalian download ya dan undang teman kalian di sini. Kalian bisa di sini ada undang teman kan? Undang supaya kalian bisa mendapatkan lebih banyak lagi poin gitu. Luar biasa banget kan? Nah, gampang banget teman-teman. Nah, ini dia juga kalian cukup bagikan Boost Break ke Facebook kalian atau grup apapun, kalian akan mendapatkan 10.000 poin. 10.000 poin itu artinya sekitar 2.000 rupiah teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Oke, kita langsung saja ke videonya yang diamond kita teman-teman. Ini kayaknya kalian sudah mengerti. Sebelum-sebelumnya gue juga udah bahas. Oke, semoga kalian bisa mendapatkan 1.000.000 rupiah dalam bulan ini. Amin, amin, amin. Oke, langsung kita cek diamond kita sudah dikirim apakah belum. Kita cek langsung, check it out. Nah teman-teman, udah ada sekitar 3 menitan ya. Apakah diamond kita sudah dikirim ke Free Fire kita apakah belum. Kita cek dulu di sini teman-teman. Apakah sudah terselesaikan oleh penjualnya gitu kan. Di sini ada garis 3, kita buka di sini kayak tadi ya. Nah, di sini ada pembelian teman-teman. Di pembelian ini kita tekan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, wow, luar biasa banget. Diamondnya sudah dikirim teman-teman. Kalian bisa lihat di sana status transaksi pembayaran berhasil dan status pesanan sudah dikirim oleh penjualnya. Nah, kita kasih dulu bintang 5 di sini ya. Karena cepet banget nih. Kita kasih bintang 5. Cepet banget prosesnya anjay. Anjay, langsung sukses nih teman-teman. Kalian bisa lihat anjay. Oke, langsung kita cek saja Free Fire kita. Apakah kita mendapatkan karakter terbaru Jay dengan minimal top 140 diamond. Kita cek dulu teman-teman. Kita buka Free Fire kita. Apakah diamondnya dikirim. Kita cek bersama-sama di sini ya. Kita lihat bersama-sama ya. Oke. Jangan sampai skip teman-teman. Jangan sampai skip. Karena ini luar biasa banget teman-teman. Kalian kalau skip nggak bakal tahu cara mendapatkan diamond secara gas seperti ini. Anjay. Oke, langsung kita klik selesai di sini. Langsung kita lihat bersama-sama teman-teman. Kita lihat bersama-sama. Wow, diamond sudah dikirim teman-teman. Kalian bisa lihat sana diamond gua 225 ya. Mana nih karakternya? Karakter J mana nih? Nge-lag ini ya. Nge-lag apa gimana nih? Mana nih karakter J, woi? Karakter J. Karakter J mana nih? Karakter J. Kok enggak dapat sih? Mana sih karakter J-nya?
Anjir kok ngelek ini. Kita lihat bersama-sama apakah dapat karakter J. Anjir dapat teman-teman. Jadi tadi ngelek teman-teman dapat karakter J, kita langsung pakai ya. Screenshot dulu deh, screenshot anjay. Kita langsung pakai seperti ini. Wow, luar biasa banget kan teman-teman. Luar biasa banget, luar biasa banget. Langsung kita pakai. Nah ini dia karakter J-nya. Sangat India rupawan ya. Oke teman-teman, mungkin video sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya, Andre Purba. Oke? Dan gue Andre Purba cabut. Good luck, bye-bye.